Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umuri dunya wattin, wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya wal mursalin, Muhammadinil mab'usi rahmatan lil alamin, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ya ayuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini kita melanjutkan tentang fikih udhiyah atau fikih tentang ibadah kurban. Insyaallah menurut hasil hisab majlis tarjih bahwa tanggal 1 Zulhijjah akan bersamaan dengan tanggal 11 Juli, sehingga 10 Zulhijjah atau Idul Adha akan jatuh pada tanggal 20 Juli. 20 Juli itu harinya adalah hari Selasa, ya. Hari Selasa, ya. Sehingga sebagaimana yang sudah kita kaji pada pertemuan-pertemuan yang lalu, tanggal 1 sampai tanggal 9 itu disunnahkan, bahkan sampai tanggal 10 ya, disunnahkan untuk memperbanyak zikir, tahlil, takbir, tahmid, baik itu apa namanya sudah menggunakan takbir muqayyad yang berkaitan dengan takbir id, maupun pakai takbir takbir mutlak, ya. Takbir, tahlil, tahmid secara mutlak. Jadi kalau secara mutlak berarti kita tidak terikat dengan model lafad-lafad takbirnya Idul Adha atau Idul Fitri. Jadi kita bisa, di situ kan disebutkan di dalam hadis itu, fa'aksiru at-tahlil at-takbir, ya, at-takbir, at-tahlil, wat-tahmid. Jadi kita bisa membaca misalnya apa namanya, Allahu Akbar, La ilaha illallah walillahil hamd, atau La ilaha illallah, Allahu Akbar walhamdulillah, atau walillahil hamd, itu juga bisa, ya. Tapi mau menggunakan langsung takbirnya lafaz takbir id juga enggak apa-apa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd, itu juga boleh. Kita baca sendiri, kita baca bersama-sama keluarga, dan siapa saja yang bertemu, kita ajak bertakbir, bertahmid, bertahlil, ya. Takbirnya bisa 2 kali, bisa 3 kali, monggo, enggak masalah, itu, ya. Itu amalan, ya. Kemudian juga berpuasa mulai tanggal 1 sampai tanggal 9. Seandainya enggak bisa, ya minimal tanggal 9-nya yaitu puasa Arafah yang memang ditekankan secara khusus tanggal 9-nya, berarti hari Senin, ya. Kita membersamai jamaah haji yang di Saudi, yaitu mereka sedang wukuf di Padang Arafah. Jamaah haji tidak berpuasa, kalau kita berpuasa pada hari Arafah tersebut sehari penuh. Itu minimal puasa 9 Zulhijjah. Afdolnya kita puasa dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Karena hari itu
adalah hari-hari yang amalan seorang hamba sangat dicintai dan sangat dimuliakan oleh Allah, ya. Jadi amalan kebaikan bertakbir, berzikir itu juga sangat disukai. Kita banyak membaca Al-Quran, sangat disukai. Dan kalau Nabi juga melaksanakan puasa, Saumu tis'a Dzulhijjah. Jadi puasa 9 hari di awal Dzulhijjah. Nah itu mulai tanggal 1 Dzulhijjah, yaitu nanti pada tanggal 11 Juli, ya. Tanggal 11 Juli itu harinya adalah hari Ahad, ya. Tanggal 11 Juli bertepatan dengan 1 Dzulhijjah, harinya hari Ahad. Berakhir nanti hari Senin tanggal 19 Juli bersamaan dengan 9 Dzulhijjah, harinya hari Senin. Kalau kita bisa berpuasa 9 hari itu afdal, minimal tanggal 9-nya. Nah, kalau mengkhususkan tanggal 8 dan tanggal 9 itu justru tidak ada tuntunannya. Tapi kalau kita melaksanakan tanggal 8 bukan diniatkan puasa hari Tarwiyah tapi puasa awal Dzulhijjah, ya enggak apa-apa. Misalnya tanggal 1 pas enggak bisa, tanggal 2 enggak bisa, sampai tanggal 7 enggak bisa. Bisanya tanggal 8 dan 9, asal tidak mengkhususkan, pokoknya tiap tahun hanya tanggal 8-9, ya itu enggak apa-apa. Ya. Kita tidak mengkhususkan, tapi kalau mengkhususkan tanggal 9 malah sesuai sunnah. Baik, kita akan membahas tentang penyembelihan. Penyembelihan ibadah kurban. Mungkin saya share materinya biar bisa kita baca bersama. Materi yang ditulis oleh Wakil Ketua Majelis Tarjih PP Muhammadiyah, yaitu Ustadz Fuad Zain, Dr. Fuad Zain. Penyembelian kurban. Yang pertama, hewan yang dikurbankan dalam kondisi sehat dan tidak cacat. Maka kalau kita membeli hewan kurban, ya harus teliti. Syukur bisa didampingi oleh orang yang memang ahli melihat binatang itu sehat apa tidak. Lebih afdol lagi kalau mungkin orang-orang yang menjual itu, binatang-binatang kurban yang dijual sudah mendapatkan SKKH, surat keterangan kesehatan hewan, surat keterangan kesehatan hewan oleh dokter hewan yang ada di dekat kita, di sekitar kita. Tidak perlu dari dinas kesehatan, tapi dari dinas peternakan, ya. Maksudnya kalau dinas kesehatan kan mengurusi kesehatan manusia, bukan kesehatan binatang, ya. Jadi syukur ada keterangan, kalau kemarin dari dinas peternakan provinsi itu menganjurkan agar ada SKKH, tapi mungkin kalau kita nggak bisa mengurusnya atau mungkin sulit karena mungkin jauh dari dokter hewan dan sebagainya, ya paling tidak ada orang yang memiliki keahlian untuk melihat, oh binatang ini sehat, binatang ini tidak cacat, binatang ini tidak mengandung penyakit, ya biasanya dilihat dari sorot matanya, ya. Makanya kita tidak boleh menyembelih binatang kurban yang buta, binatang itu buta, makanya tidak boleh, ya. Harus yang sempurna, matanya terlihat jelas, sehat, pandangannya jelas, ya. Itu ya, sehat dan tidak cacat. Syukur samin gemuk, ya, berdaging, tidak kurus kering. Kemarin sebagian sudah kita bahas juga, ya.
kemudian disembelih dengan pisau yang tajam. Pisau yang tajam. Maka harus dipersiapkan betul pisaunya untuk menyembelih itu, jangan sampai pisaunya tidak tajam. Itu nanti kasihan kepada binatang yang kita sembelih. Jadi binatang itu menyembelih binatang pun harus dengan cara yang baik, diantaranya adalah pisaunya tajam. Syukur sekali jalan dengan tepat akan putus jalur kerongkongan, tenggorokan, dan urat nadi. Tiga jalur itu putus. Ada yang mengatakan minimal 2 dari 3 itu, tapi kalau 3-3-nya putus itu tentu yang lebih baik. 3-3-nya putus sehingga mengalirkan darah dengan bagus. Lebih bagus lagi kalau bisa mendeteksi alur nafas, ya, alur nafas. Dan pisau memotong leher binatang itu kalau sapi dan kambing, ya. Kalau unta itu leher di dekat pundak, ya. Nahar itu menyembelih model unta, ya. Yang disembelih adalah naharnya, yaitu leher yang dekat dengan pundak. Itu kalau unta, ya. Semuanya harus dengan pisau yang tajam. Sehingga kalau naharnya unta, pisaunya itu cukup pisau kecil tapi tajam, ya. Sehingga dengan begitu langsung mengalirkan darah begitu deras. Dan unta dalam keadaan berdiri, kemudian setelah mengalir darah dengan deras, maka unta itu otomatis akan duduk dengan sendirinya dan roboh. Sedangkan kalau sapi dan kambing dan sejenisnya, biasanya dia dirobohkan terlebih dahulu, dan cara merobohkannya juga harus dengan baik, ya. Dengan baik sehingga tidak merasa tersakiti dan sebagainya. Sekarang sudah banyak teknis yang dilakukan, bahkan menggunakan perangkat tertentu, ya, dengan peralatan, sehingga binatang yang sudah roboh, andaikan tempatnya posisinya nggak tepat, itu dipindah dengan alat itu, ada rodanya, sehingga sapi pun tidak merasa diseret-seret. Jadi tidak boleh diseret-seretnya. Jadi kalau yang tanpa alat dengan roda itu, ya nggak boleh diseret. Di mana sapi itu roboh, di dekat leher yang akan dipotong, keluar darah, disitulah digali untuk mengalirkan darah tersebutnya. Nah, sebelum disembelih sebaiknya hewan disirami dengan air sehingga pori-porinya mengecil dan darah yang keluar bisa keluar dengan tuntas, ya. Keluar dengan tuntas. Kemudian menyebut asma Allah, ya. Karena sembelihan yang tidak disebut asma Allah termasuk yang diharamkan, ya. Dalam surat Al-Maidah dan ayat-ayat yang lain saya kira banyak, ya. Hurrimat 'alaikumul maitatu waddamu walahmul khinziri wama uhilla lighairillahi bihi. Diharamkan kepada kalian al-maitah binatang, waddam darah yang mengalir, walahmul khinzir darah yang mengalir itu, ya, artinya darah itu kalau dalam kondisi encer mengalir, ya. Kalau membeku tentu nggak mengalir. Nah, yang dimaksud darah yang tidak mengalir itu adalah hati, limpo itu termasuk darah yang tidak mengalir, dan itu dihalalkan kalau hati atau limpo. Tapi kalau saren, darah yang aslinya mengalir kemudian membeku jadinya saren, ada yang menyebut didih, itu diharamkan.
diharamkan. Kita melihat di beberapa tempat orang tidak tahu bahwa itu haram, ya. Sehingga mereka makan saren atau didih itu. Yaitu dam termasuk yang diharamkan, lahmul khinzir, daging babi, tentu tidak hanya dagingnya, belulangnya, lemak-lemaknya, kulitnya termasuk bagian dari lahmul khinzir. Dan yang keempat adalah wama uhilla li ghairillahi bih, yang tidak disebut nama Allah ketika menyembelih. Jadi di situ maka kita menyembelih dengan menyebut asma Allah, yaitu Bismillahi Allahu Akbar, Bismillahi Allahu Akbar, atau Bismillahirrahmanirrahim juga boleh. Tapi khusus menyembelih binatang kurban ini sudah ada tuntunannya dari Nabi, yaitu Bismillahi Allahu Akbar atau Bismillahi Wallahu Akbar. Nah, waktu menyembelih adalah setelah sholat id. Jangan disembelih sebelum sholat id. Kalau disembelih sebelum sholat id, itu tidak berlaku sebagai kurban atau udhiyah, tapi sembelian biasa, ya. Sembelian biasa. Sedangkan kalau disembelih sesudah sholat, maka dia adalah udhiyah yang makbulah, ya. Nah, di sini hadisnya riwayat Bukhari. Nah, disebutkan dari Sufyan al-Bajali qol, nah, ini kita ringkas saja, ya. Dohaina ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam udhiyatan dzata yaumin fa idza unasun qad dzabahu dohayahum qabla shalah. Falamma in sarafa ra'ahum an-nabi sallallahu alaihi wasallam annahum qad dzabahu qabla shalah. Faqal man dzabaha qabla shalah falyadzbah makanaha ukhra wa man kana lam yadzbah hatta sallaina falyadzbah ala ismillah. Jadi di sini ada beberapa orang sudah menyembelih binatang kurbannya sebelum sholat, ya. Maka ketika selesai sholat, Nabi melihat hal tersebut, kemudian Nabi mengatakan man dzabaha qabla shalah, barang siapa yang menyembelih sebelum sholat, maka falyadzbah makanaha ukhra, maka hendaklah dia menyembelih lagi sebagai penggantinya. Jadi sebagai kurbannya yang tadi enggak berlaku sebagai kurban, hanya sembelian biasa. Wa man kana lam yadzbah hatta sallaina, barang siapa yang tidak menyembelih sampai kita selesai salat, fal yadzbah ala ismillah, maka hendaklah dia menyembelih kapan saja, tentunya di hari-hari nahar seperti hari Tasrik pertama tanggal 11 Dzulhijjah, 12 sampai 13, dan disembelih selalu dengan atas nama Allah. Pengulitan setelah binatang betul-betul mati, ya. Binatang itu betul-betul mati, ya. Maka itu harus betul-betul, ya, dinyatakan, ya. Setelah disembelih kemudian binatang itu betul-betul sudah tidak bergerak, sudah tidak ada tanda-tanda kehidupan, baru boleh dikuliti, termasuk boleh dipotong antara badan dan kepalanya, ya. Jadi kalau belum mati betul, masih bergerak-gerak, ya, ditunggu sampai betul-betul binatang itu sudah tidak bergerak sama sekali. Sohibul kurban diutamakan dia yang akan menyembelih, tapi kalau dia tidak mampu, tidak berani, tidak memiliki keberanian untuk menyembelih, maka
dia sebaiknya menyaksikan penyembelihan hewan kurbannya. Tapi kalau dia tidak bisa menyaksikan juga nggak apa-apa ya. Misalnya kita berkorban tidak di daerah kita, kita kirim korban kita ke saudara-saudara kita yang membutuhkan di jauh sana, mungkin masih sedikit orang berkorban di sana, korban kita kirim ke sana. Kita kirim, bisa dikirim berupa uang untuk dibelikan di sana, atau dikirim dengan binatang yang masih hidup dibawa ke sana, disembelih di sana. Maka kita tidak mampu, tidak bisa menyaksikan, tidak apa-apa. Kalau itu disembelih di sekitar kita, ya kita sahibul kurban afdolnya adalah menyaksikan. Karena ketika disembelih binatang kurbannya itu, orang yang menyembelih juga mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Orang yang menyaksikan juga mengucap yang sama, Bismillahirrahmanirrahim. Sahibul kurban dibolehkan ya, dibolehkan ikut makan daging kurbannya di samping untuk dibagikan kepada fakir miskin dan kerabat. Fakir miskin di luar daerah kita pun boleh mendapatkan daging kurban. Jadi misalnya kurban yang kita sembelih di tempat kita, dagingnya kita kirim ke tempat lain, itu juga dibolehkan. Nah, dalam mazhab Hambali dan juga sebagian mazhab Hanafi, artinya ini mazhab yang juga di apa namanya menjadi rujukan dari majelis tarjih kita, daging kurban boleh diberikan kepada non muslim. Ya, tentu di sini adalah kita prioritas pertama pada saudara-saudara kita sesama muslim, apalagi fuqara wal masakin. Kalau semuanya sudah tercukupi ya, maka boleh menghadiahkan daging kurban itu kepada non muslim ya, sebagai apa namanya dakwah kita juga ya, dakwah kita. Apalagi kalau non muslim itu di dekat kita, di kanan kiri kita, kita membagi daging kemana-mana, kanan kiri kita yang non muslim kok enggak diberi ya, itu sebaiknya diberi. Jadi yang non muslim pun kita memberi seperti yang dicontoh atau difatwakan oleh imam-imam mazhab, baik itu Hambali maupun Hanafi. Kalau mazhab Imam Ahmad bin Hambal, Hambali ini adalah seorang imam mazhab yang sangat disiplin dalam memegang dalil Quran dan Sunnah ya. Dalam memegang dalil-dalil Quran dan Sunnah. Kalau Abu Hanifah atau mazhab Hanafi itu dalam lebih apa namanya dalam berhujah banyak berargumen-argumen secara akli, secara akal, tetapi akal yang sejalan dengan petunjuk Quran dan Sunnah. Penyembelih, orang yang menjadi jagal yang bertugas menyembelih ya, itu tidak boleh diupah dari kurban. Maka seyogianya dibiayai oleh sahibul kurban itu ya. Jadi dana atau upah yang diberikan kepada penyembelih itu apa namanya diambil dari dana sahibul kurban. Atau kalau panitia mau mengupayakan juga enggak apa-apa ya. Jadi ada panitia kurban sudah. Yang penting sahibul kurban urunan untuk binatangnya saja. Untuk biaya penyelenggaraan panitia yang mencari, nah itu juga dibolehkan. Yang terpenting upah dan biaya itu tidak diambil dari unsur dari binatang itu, dagingnya atau apanya enggak boleh ya. Kalau jagal kita kemudian
orang yang gluteh di situ ya, motong-motong daging, menimbang-nimbang ya, kemudian dimasukkan dalam besek atau tas untuk dibagi-bagi. Mereka itu kita beri hadiah, bukan upah. Mereka dapat hadiah ya. Hadiah di samping mereka dapat bagiannya sebagai jamaah umum, dia diberi hadiah. Enggak apa-apa itu, bukan upah. Kemudian sohibul kurban tidak boleh atau tidak berhak menjual kulit hewan kurban. Tapi kulit boleh dijual oleh panitia atau oleh siapapun yang hasilnya dimanfaatkan untuk kemaslahatan ummah, bukan untuk kepentingan sohibul kurban. Ini yang penting ya. Bukan asal tidak boleh menjual kulit kurban ya. Kulit binatang kurban tidak boleh dijual oleh sohibul kurban untuk kepentingan sohibul kurban itu sendiri. Kalau dijual untuk keperluan kemanfaatan umat itu boleh ya. Ya, misalnya kalau kulit itu ikut kita potong-potong, kita bagi kepada jamaah, apakah itu termanfaatkan apa tidak? Bisa jadi tidak termanfaatkan, mungkin ada yang enggak tahu caranya mengolah kulit. Nah, kulit itu mungkin harus dibakar terlebih dulu bulunya, dibakar kemudian dikerok dan sebagainya baru dimasak. Nah, itu mungkin menyulitkan sehingga kulit biasanya tidak dipotong-potong, tidak dibagi. Tetapi kulit kurban ya ada yang cuma dibuang begitu saja, ada, dan itu tentu tidak baik. Kalau kulit itu bisa dimanfaatkan ya bisa dijual, hasilnya dimanfaatkan untuk kepentingan umat. Nah, waktu menyembelih doanya tadi sudah kita sebutkan ya. Bismillahi wallahu akbar. Bismillahi wallahu akbar. Kemudian bisa juga ditambahkan kalau itu doanya yang dilakukan oleh Nabi, Allahumma minka, ya Allah, ini binatang sebagai rizki dari Engkau. Walaka, dan kami sembelih untukmu. Wa an Muhammad, dan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ummatihi, dan umatnya. Bismillahi wallahu akbar. Jadi kita berdoa lengkap seperti itu, seperti riwayat Abu Dawud, monggo. Jadi ketika menyembelih, Allahumma minka walaka wa an Muhammad. Nah, jadi ya Allah, Allahumma ya Allah, binatang ini minka darimu, rezeki darimu, walaka, dan kami kurbankan untukmu, untuk mencari ridomu. Wa an Muhammad, dan ini merupakan ajaran dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ummatihi, dan juga untuk umatnya. Bismillahi wallahu akbar. Nah, kemudian dibaca bismillahi dengan nama Allah, wallahu akbar, dan Allah maha agung, maha besar. Itu tentang penyembelihan. Nah, adab ya, adab menyembelih binatang yang perlu diperhatikan, hendaknya yang pertama yang menyembelih tadi ya, sohibul kurban sendiri kalau punya kemampuan, punya keberanian. Kalau enggak, diwakilkan tadi ya. Kalau diwakilkan, sohibul kurban disunahkan menyaksikan. Kalau memang bisa disaksikan karena disembelih di dekat, kalau enggak ya, pisau setajam mungkin, seperti hadis Nabi, innallaha kadabal ihsan ala kulli syai'. Fa idza qataltum fa ahsinul qitlah wa idza dzabhtum fa ahsinuz dzabha wal yuhidda ahadukum syafratahu fal yurih dzabihahu. Sesungguhnya Allah mewajibkan untuk selalu berbuat ihsan. Ihsan itu berbuat yang terbaik dalam segala hal.
jika kalian membunuh, misalnya dalam perang, peperangan membunuh orang, maka juga membunuhnya dengan cara yang baik. Artinya membunuhnya tidak dimain-main sehingga menyakitkan orang yang dibunuh. Jadi kalau terpaksa membunuh ketika peperangan, bunuh dengan yang baik. Dan ketika menyembelih untuk binatang, untuk dikonsumsi, termasuk binatang kurban, sembelih dengan ihsan, dengan sebaik mungkin. Yaitu, hendaknya kalian mempertajam pisaunya dan menyenangkan, falyurih menyenangkan. Artinya, membuat binatang yang disembelih itu merasa nyaman, tidak terlalu disakit, tidak terlalu sakit ya. Nah, ini juga penting, tidak mengasah pisau atau menyembelih binatang lain di depan binatang yang akan disembelih. Jadi maka kalau menyembelih binatang yang lain harus ditutup matanya atau dipinggirkan agak jauh gitu ya. Seperti hadis Nabi, amar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bihaddis syifar wa antuwara anil bahaim. Rasulullah memerintahkan mengasah pisau tanpa memperlihatkan kepada hewan yang akan disembelih. Kemudian menghadapkan hewan ke arah kiblat. Hewan yang disembelih dihadapkan ke kiblat dalam posisi tempat organ yang akan disembelih atau lehernya, bukan wajahnya. Dan demikian juga cara yang tepat untuk menghadapkan ke arah kiblat ketika menyembelih dengan posisi kepala di bagian selatan, kalau di Indonesia ya, kakinya di bagian barat atau lehernya menghadap ya, lehernya menghadap ke barat, kakinya di utara menghadap ke barat juga ya. Kemudian penyembelihnya juga menghadap ke kiblat. Telah siap mengucap Allahumma minka walaka wa an Muhammadin wa ummatihi bismillahi Allahu akbar, langsung kita sembelih. Nah, membaringkan hewan di atas lambung sebelah kiri ya, Imam Nawawi mengatakan terdapat beberapa hadis tentang tersebut ya, membaringkan hewan di bagian lambung kiri ya. Jadi kalau arah selatan kan memang kiri yang di bawah gitu kan. Para ulama sepakat cara membaringkan yang benar ke arah kiri. Sehingga kalau teknisnya pun harus diarahkan sedemikian rupa sehingga binatang itu bisa robohnya ke arah kiri. Ke arah kiri. Kalau salah robohnya ke arah kanan, nanti kan membaliknya agak susah gitu ya. Bisa itu sedikit menyiksa binatang tersebut. Menginjakkan kaki di leher hewan supaya ketika menyembelih itu lehernya tidak terlalu banyak bergerak ya, tidak bergerak sehingga leher itu dengan mudah untuk disembelih, terutama kalau itu domba ya. Domba itu bagian leher dan bagian pundak itu ditekan, sehingga kalau ditekan maka domba atau kambing itu sudah merasa tenang. Nah, kemudian disembelih, insya Allah sembelihannya menjadi baik ya, dan dagingnya berkualitas, tidak bau dan sebagainya. Ini saya kira beberapa ya, ya. Kemudian ketika menyembelih, di samping mengucap basmalah juga memperbanyak takbir juga ya, memperbanyak takbir. Nah, kemudian di saat menyembelih menyebut nama orang yang menjadi tujuan di kurbannya tersebut ya. Jadi kalau kita akan menyembelih ini binatang ini punya siapa ya, maka sohibul kurban disebut. Kalau itu sapi, sohibnya ada 7 ya. Sohibul kurbannya ada 7, disebut semuanya ya. Disebut semuanya. Itu afdalnya seperti itu.
Ya, saya kira ini hal-hal yang berkaitan dengan penyembelian. Nah, kurban itu ada fungsi-fungsi ibadah ritualnya, ya, karena berkaitan dengan napak tilas ibadah Nabi Ibrahim, kemudian menjadi syariat untuk berkorban, diikuti dengan sholat idnya pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, berkaitan dengan ibadah haji juga. Maka yang pertama, kurban berfungsi sebagai ibadah ritual. Yang kedua, kurban sebagai fungsi syiar dakwah Islam, sehingga non-muslim pun mendapat bagian dari daging kurban tersebut. Kemudian ada fungsi sosial, terutama untuk menolong kaum du'afa, fuqara wal masakin. Tapi juga ada fungsi ekonomi, ya, fungsi ekonomi kurban, ya, karena ibadah kurban kemudian binatang itu menjadi laris, ya, ada yang menjual, ada yang membeli, sehingga itu menjadi fungsi-fungsi ekonomi, ya. Jadi ibadah kurban ini multifungsi atau multidimensi, ya. Baik, saya kira itu Bapak Ibu sekalian. Kalau yang lainnya tentang pembagian, ya, pembagian kurban tadi yang pertama, sahibul kurban boleh mengambil, dan maksimal adalah sepertiga, tapi kebanyakan ya tidak sampai sepertiga. Tapi kalau terpaksa sepertiga, kan mau dibagi kepada keluarganya, monggo. Jadi maksimal sahibul kurban itu adalah sepertiga. Yang lainnya dibagikan kepada fuqara wal masakin. Kalau dalam surat Al-Hajj itu ba'isal fakir dan juga al-qani wal mu'tar. Ba'isal fakir itu ada yang qani, orang yang menerima apa adanya, tidak mau meminta-minta, tapi sebenarnya dia butuh, ya. Tapi ada yang mu'tar, dia memang membutuhkan, kemudian dia meminta, ya, meminta. Jadi ba'isal fakir dibagi dua, ada yang qani wal mu'tar. Nah, itu bagian yang kedua. Bagian yang berikutnya adalah untuk hadiah kepada orang yang sebenarnya dia sudah cukup, dia sudah kaya, sudah biasa makan daging, tapi kan kita sebagai ikhwah fil aqidah, fil Islam, kita menghadiahkan. Begitu juga kepada non-muslim kita hadiahkan, ya. Kemudian yang lain bisa untuk disimpan, kalau itu memang ada kelebihan, itu disimpan. Kalau harus dibagikan semuanya, karena semuanya harus mendapatkan, ya, kita bagi semuanya. Perlu diulang sedikit, sahibul kurban tidak boleh memotong rambut dan kuku mulai tanggal 1 Zulhijjah. Jadi nanti diingat-ingat yang menjadi sahibul kurban agar tidak memotong rambut dan kukunya. Nah, hikmah larangannya itu apa? Menurut ulama Syafi'iyah, hikmah larangan di sini adalah agar rambut dan kuku tadi tetap ada hingga korban itu disembelih, supaya makin banyak anggota tubuh yang terbebas dari neraka. Jadi anggota tubuh kita ini, kalau kita tetap, kita tidak potong, maka disebutkan di sini menurut ulama Syafi'iyah, makin banyak anggota tubuh yang terbebas dari api neraka. Nah, tempat menyembelih binatang kurban, kalau dari pemerintah kita mengupayakan atau mengutamakan tempat itu adalah di rumah potong hewan RPH. Nah,
tapi ternyata rumah potong hewan itu jumlahnya terbatas. Jumlahnya terbatas. Nah, sehingga tidak bisa semua binatang kurban disembelih di rumah potong hewan atau RPH. Nah, maka mungkin masjid, mungkin sekolah yang menyelenggarakan ibadah penyembelihan kurban, ya supaya menyiapkan dengan tempat yang sebaik-baiknya, bersih. Kemudian juga disarankan di masa pandemi ini terutama untuk diatur sedemikian supaya tidak menjadikan kerumunan, ya, tidak menjadikan kerumunan. Kemudian petugas penyembelih paling tidak menggunakan sarung tangan, tetap memakai masker juga, yang diutamakan memakai APD, tetapi mungkin APD terbatas, tidak seperti APD nakes yang menangani COVID, ya. Misalnya pakai sepatunya, sepatu yang atau sendal yang aman, ya. Kemudian pakai sarung tangan, pakai masker dan sebagainya, ya, paling tidak seperti itu. Artinya menghindari hal-hal yang mungkin bisa menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan atau penyakit dan sebagainya. Satu kambing untuk sahibul kurban dan keluarganya, ya. Satu kambing untuk sahibul kurban dan keluarganya. Kemarin sudah kita sampaikan juga, ya. Kalau tujuh, kalau sapi untuk tujuh orang, jadi sahibul kurban dan keluarganya. Tapi kalau keluarganya masing-masing mau berkorban juga baik, nggak apa-apa itu, ya. Ya, berkorban untuk orang yang sudah meninggal, kita kemarin juga sudah kita sampaikan, ya. Jadi diutamakan adalah untuk kerabat, ya. Kerabat itu bapak, orang tua atau anak atau kakak adik, ya. Dan diutamakan kerabat yang memang mewasiatkan untuk berkorban, kemudian tidak sempat berkorban, dia sudah meninggal duluan, maka dia berkorban untuk orang yang sudah meninggal tadi. Meskipun tidak mewasiatkan, pastilah orang itu ingin berkorban, ya, maka keluarga dekatnya bisa berkorban di atas namakan kepada keluarga yang sudah meninggal tersebut. Bolehkah membaca salawat ketika menyembelih? Tidak ada tuntunan, ya. Tidak boleh mengucap salawat ketika menyembelih karena dua alasan. Yang pertama, tidak terdapat dalil Nabi mengucap salawat ketika menyembelih. Yang kedua, bisa jadi orang akan menjadikan Nabi Muhammad sebagai wasilah ketika kurban, karena kurban itu harus langsung kepada Allah, maka ya yang diucapkan adalah nama Allah, Bismillah, Allahu Akbar. Jadi kalau mengucap salawat seolah-olah nanti Nabi menjadi wasilah ketika berkorban, atau bisa jadi seseorang membayangkan Nabi ketika menyembelih sehingga sembelihannya tidak murni karena Allah. Nah, itu didasarkan kepada kitab namanya Syarhul Mumti, ya. Itu kitab hadis yang berwawasan fikih, namanya Syarhul Mumti. Nah, ini untuk pembagian kurban, ya, hasil sembelian, ya. Bagi pemilik kurban dibolehkan makan tadi, ya, boleh, ya. Kemudian dimakan sendiri dan keluarganya. Bahkan sebagian ulama menyatakan sahibul kurban wajib makan sebagian daging kurbannya. Ada yang mewajibkan, ada yang tidak, ya. Termasuk dalam hal ini berkorban karena nazar menurut pendapat yang benar. Nanti kalau korbannya karena nazar, maka korbannya menjadi wajib. Makan bagian dari korban itu juga wajib, itu menurut sebagian ulama, ya. Disedekahkan kepada orang yang membutuhkan, dihadiahkan kepada orang lain meskipun orang itu kaya, kemudian disimpan sebagai bahan makan di hari yang lainnya. Itu pemanfaatan hasil kurban atau pembagian daging kurban. Bolehkah memberikan daging kepada orang kafir? Ya, tadi disebutkan kepada non-muslim, ya, di
dibolehkan ya, dibolehkan. Baik itu Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Hanafi ya. Kalau Maliki berpendapat makruh ya, berpendapat makruh ya. Memberikan daging kepada orang kafir hukumnya makruh ya. Mungkin itu kepada orang kafir yang memperlihatkan permusuhannya kepada umat Islam, bisa jadi seperti itu ya. Lalu ya dia hanya kafir non muslim gitu ya. Itu Imam Ahmad membolehkan, Imam Hanafi juga membolehkan. Menyembelih satu kambing untuk makan-makan panitia atau panitia dapat jatah khusus. Jadi kalau panitia membeli kambing untuk disembelih sehingga mereka ketika makan-makan, ketika mengelola kurban itu apa namanya, tidak mengambil dari daging kurban dimasak tapi beli daging sendiri atau beli binatang disembelih sendiri kemudian dimakan, untuk penyelenggara itu baik-baik saja. Tapi sebenarnya mengambil dari daging binatang itu juga, di binatang kurban juga dibolehkan, karena itu bagian dari hadiah ya, bagian dari hadiah. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian untuk hari ini. Ada dua di dalam kolom chat saya lihat. Yang pertama dari Pak Dodi, di masjid kita daging dari lima sapi tidak dipisahkan, sehingga sahibul kurban mungkin menerima daging yang bukan sapi kurbannya. Apakah ada tuntunan sahibul kurban? Yang pertama, kalau itu sudah disepakati dalam musyawarah panitia dan juga sahibul kurban, sudahlah ini jadi satu saja, kemudian dihitung seluruhnya, sehingga bagian dari sahibul kurban semuanya sama, misalnya rata-rata 3 kilo semua, ya 3 kilo semua, 3,5 kilo semua, dengan tidak mempertimbangkan ini dagingnya sapi yang mana. Kalau itu sudah disepakati bersama, tidak masalah ya, tidak masalah. Misalnya kan urunannya sama ya. Kebetulan ketika membeli sapi, sapinya ada beda-beda ukuran per kilogramnya, kilogram per ekornya juga berbeda, sehingga mungkin harganya ada perbedaan satu sama lain ya. Itu kalau mau disendirikan sapi 1, 2, 3, 4, 5 monggo, tapi kalau dicampur saja nanti disepakati pokoknya bagiannya podo kabeh ya. Karena urunnya sama, enggak apa-apa. Kemudian yang kedua apakah penyembelih kurban diprioritaskan sahibul kurban? Benar maksudnya? Penyembelih hewan kurban diprioritaskan sahibul kurban. Jika sahibul kurban tidak mampu, baru diserahkan pada orang lain. Apakah ya, itu jelas tadi tuntunannya ya. Sunnahnya sahibul kurban nyembelih sendiri. Kalau dia enggak mampu, enggak berani, diserahkan kepada orang lain yang ahli. Kalau memerlukan biayanya ditanggung oleh sahibul kurban. Seandainya panitia, udahlah sahibul kurban cukup urunan binatangnya, panitia mencari usaha untuk mencari dana untuk penyelenggaraan, ya enggak apa-apa juga. Kemudian yang berikutnya dari siapa ini, enggak ada namanya, Prodi IKT. Mohon izin minta responnya. Sekarang ini ada fenomena sekelompok orang menciptakan alat mengikat lembu yang akan disembelih. Jadi saat disembelih lembu tidak melawan, jadi mati dalam kondisi terikat. Setahu saya darah lembu tersebut tidak keluar semua.
karena tidak adanya gerakan perlawanan yang disembelih. Bagaimana menurut? Nah, jadi kalau apa namanya, saya kira sapi itu kan dirobohkan dengan beberapa teknis, ada yang menggunakan alat tertentu yang seperti kandang, tapi kemudian nanti binatang kandang itu diinikan sehingga binatang tidak banyak bergerak, tapi binatang itu justru mungkin merasa nyaman karena dia robohnya aman ya, karena roboh bersama alat itu ya. Kemudian alat itu ada rodanya ya, dan sebagainya ya. Saya tidak punya ilmu apakah kalau binatang itu enggak ada perlawanan itu kemudian keluar darahnya tidak tuntas. Wallahu alam ya, apa benar begitu? Mungkin yang ahli perbinatangan, biologi binatang mungkin bisa memberikan komentar ya. Tapi kalau dari segi cara merobohkannya, kemudian binatang itu diikat sedemikian rupa tanpa apa namanya, binatang itu meronta-ronta dan sebagainya, berarti binatang itu merasa santai kan. Kalau merasa santai, kemungkinan justru malah bisa keluar darahnya lebih deras, lebih tuntas, apalagi ketika menyembelih diatur sedemikian rupa, tahu jalan nafas, ketika nafas keluar, sembelih dilakukan sehingga darah akan keluar dengan deras di saat nafas keluar, sehingga dagingnya menjadi berkualitas. Ulama mewajibkan pekurban memakan daging kurban. Ya tadi disebutkan ada sebagian ulama dari madhab mana tadi ya. Jadi ada yang mewajibkan. Ini menurut tulisannya Pak ini, Pak siapa namanya, Pak Fuad Zain ini ya. Jadi ada sebagian ulama itu sebagian kecil ya yang mewajibkan, tapi tentu ini kan tidak semuanya bisa begitu, kalau apalagi kurbannya tidak dilaksanakan di tempat ya, yang tidak dilaksanakan di tempat ya. Mana tadi ya, jadi ada sebagian ulama yang seperti itu ya. Mengingat daging kurban itu sifatnya tidak, jadi tadi apalagi tadi dikaitkan juga dengan kurban nazar tadi ya, kurban nazar wajib maka makan dagingnya juga wajib ya, dengan gitu ya. Itu pendapat saja, pendapat ulama, tidak ada dalil yang soreh. Kemudian bagaimana hukumnya jika berkorban atas nama anaknya? Ya kan korban intinya kepala keluarga yang berkewajiban untuk anggota keluarganya. Dia kemudian menjadwal tahun ini korban atas nama anaknya, tahun depan korban atas nama istrinya, tahun berikutnya korban atas dirinya sendiri, itu monggo-monggo saja. Yang jelas itu kan berlaku sahibul korban bersama keluarganya. Wallah. Baik, saya kira itu Bapak Ibu sekalian, kita cukupkan, waktunya sudah habis. Kita akhiri bersama dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.